Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan mengawali pembelajaran di semester 2, yaitu dengan mengaji Umi. Jadi harus tetap semangat, harus tetap di murojaah, harus lebih semangat lagi dan lebih giat lagi daripada di semester sebelumnya. Pada awal semester 2 ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di halaman selanjutnya, yaitu kalau di semester 1 kemarin, kita belajar di jilid 3 halaman 1 sampai halaman 3. Nah, berarti kita akan melanjutkan kembali di semester 2, yaitu di jilid 3 halaman 4. Dan untuk murojaahnya, murojaah surat, hafalan surat, kita masih murojaah di surat sebelumnya. Kita akan murojaah terlebih dahulu. Kalau minggu ini lancar di murojaah suratnya, besok untuk minggu depan kita akan menambah lagi. Silakan diperhatikan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengawali pembelajaran di semester ini dengan menghafal atau menambah hafalan di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 ya. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfuz. Ustazah akan ulangi, silakan diperhatikan terutama dengung dan panjang pendeknya di ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfuz. Ustazah ulak akan ulangi yang terakhir. Bal huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan membaca di surat Al-Baqarah ayat 171 sampai 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summum bukmun umyum fahum la ya'kilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ustazah akan ulangi. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Selamat belajar di rumah. Ustazah akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.